Satu di kedatangan, satu di keberangkatan. Ya, terima kasih. Hari ini saya dengan tim menelusuri rute yang akan digunakan untuk layanan bagi masyarakat yang akan ke Mandalika melalui pelabuhan ini. Tapi dari sini kita akan cek satu lagi yang gini, Mas. Jadi tadi perencanaan untuk layanan sudah dipaparkan dengan baik, dengan beberapa masukan dari kita untuk memastikan bahwa semua sisi harus kita betul-betul rencanakan dan komunikasikan terus. Ya, salah satu yang bisa kami sampaikan adalah komunikasi antara pengaturan bis-bis yang akan digunakan untuk mengangkut masyarakat ke Mandalika, umpamanya. Jadi dipastikan posisi bis sebelum masuk ke pelabuhan. Ya, tadi Pak GM ACP menyampaikan harapan bahwa mengharapkan prioritas angkutan didahulukan bagi masyarakat yang sudah kita pastikan kalau dari rencana jadwal dari MotoGP sendiri ini mereka sudah harus check out dari penginapan siang. Jadi kita asumsikan mereka sudah bawa barang-barang untuk pulang itu di kendaraannya masing-masing dan tentunya selesai acara ingin segera pulang melalui penyeberangan. Sementara masih ada satu layanan angkutan bis-bis ini juga bersamaan menuju ke pelabuhan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh beliau sebagai salah satu yang harus kita atur juga. Moga-moga nanti dari otoritas bisa mengatur bahwa bis ini mungkin dipulangkan esok harinya, yang pasti tidak bersamaan, supaya tadi kita bisa atur sedemikian rupa siapa yang harus pulang duluan, siapa yang bisa kemudian baru kita layani untuk pulang juga pada esok harinya. Kalau situasi Lalin dan KPK sendiri sejauh ini seperti apa? Kan nih hari ini mulai free practice ya tanggal 8. Tadi kan pakai motor patroli juga gitu. Iya, tadi kita cek yang pasti jalan cukup baik di sini hampir sebagian besar, hanya memang ada beberapa titik umpamanya tempat keluar jalannya masuk masyarakat. Tapi saya sudah ada personil yang tunggu di sana sehingga kelancaran, tidak ada konflik antara masyarakat yang keluar dari jalan-jalan akses ke jalan utama. Nah, selebihnya tadi ada beberapa yang nanti mungkin akan kita atur termasuk angkutan beratnya dan jam yang tadi disampaikan untuk tidak terlalu penuh ada di jalan. Karena data tadi sudah ada informasi kenaikan mobil luar Lombok yang tercatat sudah masuk melalui pelabuhan-pelabuhan ini. Jadi kita asumsikan bahwa sudah ada penambahan sisi kendaraan luar Lombok yang masuk ke Lombok dalam rangka kaitan MotoGP ini. Ini yang harus kita atur lagi. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal.